warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekan Pratama, saya mewakili dari MIP Perbatuan. Pada suatu hari yang cerah, seperti biasa, aku selalu bermain di taman dekat rumah. Namun saat hendak pergi, ibu melarangku dan menyuruhku untuk tetap diam di rumah. Kenapa, Bu? Tanya aku penuh rasa kecewa. Di luar berbahaya, ada corona yang sedang mengintai setiap orang. Tapi kan kita hanya tinggal di desa yang jauh dari kota, Bu. Iya, tapi corona bisa berada di mana saja. Aku mengurungnya niatku untuk bermain sampai suara klakson terdengar. Ayahku pulang, aku segera berlari ke depan untuk menghampiri, namun ia sangat cepat bergerak menjauhiku. Dan sentuh ayah, suara itu terdengar bertahan di balik masker yang ayah pakai, tangannya memakai sarung ketat. Dia langsung melepaskan sarung tangan dan sepatu serta lekas mencuci tangan dan kakinya. Ayah bergegas untuk mandi air panas yang telah disediakan ibu. Bu, apakah ayah marah padaku? Ayahku sedih. Tidak nak, ayah hanya terus pulang dengan membawa corona di tubuhnya. Jawab ibuku. Tak lama dan terdengar suara adikku menangis, ingin membeli cemilan di minimarket dekat rumahku. Aku bersiap untuk membantu ibuku dengan membeli cemilan tersebut. Namun ibuku melarangku untuk pergi karena semua minimarket dan warung kecil ditutup. Aneh. Batinku, siapa makhluk apa corona ini? Kenapa manusia sangat menakutinya dan keberadaan sangat mengganggu? Malam pun tiba dan aku mulai tidur. Dalam tidurku, aku berjumpa dengan makhluk kecil aneh dan tersebar di berbagai tempat. Tiba-tiba terdengar suara, "Hai, aku adalah corona." Aku mencari sumber suara tersebut dan ternyata makhluk kecil itu berada di telapak tanganku. "Kenapa kamu berada di telapak tanganku?" tanyaku sambil mengibas-ibaskan tangan berharap corona lekas pergi. "Karena aku tidak mencuci tanganmu. Aku berasal dari apa yang telah kamu sentuh," jawabnya. "Pulanglah corona, jangan berada di telapak tanganku. Aku hanya bisa pulang jika kamu mencuci tangan dan sabun dengan sabun." Aku melihat ke sekeliling dan melihat ada banyak corona tersebar di mana-mana. Lalu melihat ada corona hingga di hidung seorang bersiap untuk masuk melalui lubang hidungnya. "Lalu bagaimana dengan orang itu? Corona hinggap di hidungnya, bagaimana cara dia membuat corona datang? Itulah mengapa kamu harus memakai masker kemanapun dan dimanapun, agar kami tidak bisa masuk dan bersarang di tubuhmu. Kami sangat membahayakan manusia, tapi tidak bisa pulang. Kami akan terus berkembang dan mencari manusia yang tidak menjaga kebersihan. Aku hanya ingin kamu pulang, corona. Aku ingin sekolah dan bermain bersama teman-temanku. Aku ingin adikku tidak menangis lagi membeli cemilan di toko yang ditutupkan olehmu. Aku tidak bisa pulang, tapi kamu bisa mencegah agar aku tidak mengganggumu. Jaga kebersihan tangan, mulut, dan hidungmu dengan mencuci tangan memakai sabun dan memakai masker. Jangan lupa untuk menjaga jarak dengan orang yang lain karena kita tidak melihat, dan bisa saja orang yang kamu bantu adalah orang yang terinfeksi oleh kami. Baiklah, aku langsung bergegas untuk mencuci tanganku di tempat terdekat dan memastikan bahwa corona telah pergi dari telapak tanganku. Aku bangun. Pagi ini ayahku kembali pergi bekerja sebelum ibu berpesan agar ayah tetap memakai maskernya. "Jangan lupa cuci tangan ya ayah," pesanku. "Jarak dengan orang lain," seru adik-adikku. "Ayah
berangkat bekerja lengkap dengan masker dan sarung tangan. Tak lupa ibu membekali ayah satu botol kecil hand sanitizer untuk dibawa kemanapun ayah pergi agar tangannya tidak tetap bersih dan terjaga dari bawa corona.